Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dan bagi yang baru berjumpa dengan channel ini, salam kenal dari channel musik Dobi Akustik. Nah, kali ini kita akan mengulik kembali lagi belajar melodi, karena di dalam melodi itu tidak hanya cukup menggunakan feeling ya. Feeling tidak akan kuat selamanya jika tidak ada dasar-dasarnya yang kita ketahui daripada chord gitar ini. Kuncinya tersebut. Untuk kali ini tidak banyak ya. Kita lanjut. Baik sob, kita sikat saja. Kemarin kan saya pernah upload video ya, yang kuncinya itu mirip semua cara pegangnya, tapi namanya itu berbeda. Nah, sekarang satu nama, tiga tempat. Nah, yaitu kunci C ya. Kita belajar di kunci C aja dulu. Ini C minor ya, buat teman-teman yang sudah melihat video saya itu pasti sudah paham ya. Nah, kemudian di mana saja C ini berada? Ini satu ya tempatnya ya, di telunjuk seperti biasa ya, di kolom ketiga titik pertama ya dari telunjuk. Nah, kolom keempat kita kasih kosong, langsung loncat ke titik kedua daripada gitarnya, yaitu di kolom kelima ya. Cara pegangnya 1 3 2. Kalau 1 3 2 saya pernah menjelaskannya, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Itu tata letak jari. Kemudian kita sudah tahu di sini satu tempatnya, kemudian di mana lagi? Ini dia, seperti kita memegang kunci baloknya ya. Nah, dihitung saja dari fret 12, kita mundur ya. Kita mundur 12, 13. Ya, apa? 12, 13. 12, 11, 10, 9, 8 ya. Dari fret 8. Dia cara pegangnya begini sebenarnya. Nah. Ya, mungkin teman-teman kesulitan buat pegang seperti ini. Teman-teman pegang aja seperti ini gitu. Seperti megang kunci C baloknya, tapi jangan dipetik semua ya. Kalau untuk melodi sebenarnya buat ritme juga bisa. Oke, saya kira udah paham ya. Nah, kemudian di fret 12. Nah. Alasannya kenapa chord gitar ini memiliki banyak tempat? Ini dikarenakan agar supaya kita bebas untuk memilih nada melodi kita ya. Kalau ingin di nada yang tinggi, kita ke fret 12 ini aja. Ini ke titik 2 daripada gitar Anda ya, di stang gitar Anda ya. Titik kedua ini fret 12. Nah. Sorry. Itu ya. Nah. Nah. Sama ya suaranya. Nah, oke. Buat teman-teman mungkin kalau kurang paham, biasanya video ini bisa di-download saja. Nah, semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya, dan selamat belajar. Tetap semangat.